Bergabungnya kembali pedangdut legendaris Homa Irama ke Partai Golkar menjadikan bukti bahwa Erlangga Hartarto sebagai pemimpin pemersatu. Pengamat politik Robi Nur Hadi mengatakan Ramadan 1443 Hijriah menjadi berkah dengan kembalinya Homa Irama ke Golkar. Menurut Robi tidak mudah bagi seorang tokoh publik masuk ke partai atau kembali ke partai. Selama Erlangga, beberapa tokoh publik yang berpotensi sebagai pendulang suara besar kembali ke Golkar. Jika kembalinya Homa Irama dan diikuti oleh tokoh lainnya, maka era kepemimpinan Erlangga bisa dikenal dengan turn back to Golkar era. Hal itu memiliki dua makna, yakni kembalinya tokoh politik yang matang dan kembalinya Golkar sebagai pemenang pemilu. Robi juga mengatakan potensi kembalinya Golkar sebagai pemenang sangat besar. Pasalnya publik sudah bisa menilai kapasitas partai yang ada saat ini, baik partai pemenang utama, papan tengah, maupun partai oposisi.